asesmennya. Asesmennya mendapatkan kategori zona hijau. Berarti ini masih tanda-tanda aman bagi kita masyarakat Sulawesi Selatan. Tapi tanda asesmen zona hijau itu membuat kita tidak lengah. Membuat kita tidak lengah. Tetap pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah seluruhnya kecamatan, desa tetap menjalankan protokol kesehatan yang diinginkan. Nah, lalu supaya kita mampu menjaga zona hijau ini. Pandemi COVID seri pertama, alhamdulillah kita sudah sangat bagus penanganannya. Dan mudah-mudahan ya varian Delta ini tidak mengganggu situasi dan kondusivitas kehidupan sosial bermasyarakat kita di Sulawesi Selatan. Kita berdoa, kerja-kerja keras kita semuanya, baik teman-teman media, pemerintah, masyarakat, kita sadarkan untuk bisa keluar dan kita bisa terbebas. Nah, karena coba bayangkan parahnya kalau ini kembali kita seperti di bulan Maret 2020. Tidak ada aktivitas berjalan. Nah, kami sekarang sudah sangat bagus, sudah sedikit normal. Nah, bisa kita doakan dan kerja keras semuanya.